Sekarang saya akan mengajarkan cara membuat scrambled egg, makanan yang disukai sama anak-anak dan juga mudah dibuatnya, dan juga anak-anak pasti semuanya suka. Yang tadi bilang sama Ade ini, yang telurnya ada di dalam, apa kuningnya ada di dalam, namanya telur. Nah, kita akan mulai. Ini telurnya sih boleh tergantung selera ya. Kalau memang suka banyak, tinggal dibikin banyak aja. Ini hanya sampel aja, hanya 3 telur. Campurannya adalah, pertama kita kasih krim ini supaya telurnya lebih lengket dan lebih gurih. Terus sedikit kita kasih mentega atau butter yang tidak ada rasanya, unsalted aja, yang tidak asin. Itu dikocok. Dikocok lalu ditambah dengan sedikit garam. Putih, kuning gitu ya. Sedikit garam. Garam aja ya, enggak usah perlu yang meko-meko. Oh, bedanya omelet sama scramble. Sebetulnya sama-sama terbuat dari telur. Kalau scramble itu telur yang diorak-arik, telur yang di apa sih namanya? Diorak-arik gitu. Terus kalau omelet itu yang berbentuk bulan sabit, ya. Nah, kalau omelet bisa diisi dengan sayuran, dengan cheese, dengan ayam, dengan smoked, dengan apa aja bisa, tergantung selera, ya. Sudah. Boleh hanya untuk sekedar menumis supaya tidak terlalu lengket di teflonnya ya. Kalau sudah sedikit agak panas, nanti kita masukkan telurnya. Masuk, sudah masukkan. Nah, ini akan kemarin ini sudah siap dipotong lagi. Hanya pembuatnya tidak susah, hanya potong-potong aja. Nah, nanti pembuatnya tergantung selera. Kalau biasanya kita buat tidak terlalu kering gitu ya, jadi dia agak soft gitu, agak lembut. Nah, ini sudah cukup sebetulnya. Kalau ibu mau lebih kering lagi boleh. Penyajiannya boleh dengan roti atau dengan sosis, boleh. Sudah jadi deh ya, ini scramble-nya. Nah, silakan ya. Teman-teman bikinnya gampang banget ya. Ibu. Aromanya.